amanah dalam muamalah Bagaimana hukumnya apabila laki-laki yang bukan mahram mereka mengurusi jenazah selain dari mahramnya ya artinya ada laki-laki mengurus jenazah wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya ia seorang wanita yang bukan mahram mengurus jenazah laki-laki yang bukan mahramnya. Maka hal ini disebutkan oleh para ulama di antaranya apa dibawakan oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili di dalam kitab yang berjudul Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh asy Beliau menyebutkan bahwasanya apabila seorang jenazah tidak ada yang mengurusinya kecuali selain dari mahramnya arti artinya yang bukan mahramnya ya jenazah wanita tidak ada yang mengurusinya melainkan hanya laki-laki yang bukan mahram atau sebaliknya jenazah laki-laki tidak ada yang mengurusnya kecuali wanita yang bukan mahramnya maka beliau mengatakan ya cukup untuk ditayamumkan tidak perlu untuk dimandikan hal ini dikiaskan seperti orang yang mandi yang tidak mendapati air. Jadi kalau kita mendapati kondisi demikian, ya mendapati ada seorang jenazah, satu jenazah mengurusinya kecuali orang-orang yang bukan mahramnya maka kita tidak perlu memandikan menggafani sebagaimana biasanya tapi cukup untuk ditanyamumkan kemudian setelah itu dikuburkan هذا والله تعالى أعلم بالصواب